Nah, jadi ini ada soal lagi nih, ragam atau variansi. Tapi sebenarnya gampang juga di statistika. Ragam atau variansi dari data adalah caranya tuh, ya udah ini istilah kan, cara nyarinya itu adalah pertama lu cari rata-rata dari ininya dulu, lu jumlahin semuanya 5 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya dibagi jumlah ininya 10 kan, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, soalnya itu 10 dan jadi akhirnya 40 dibagi 10 sama 4. Nah, terus buat nyari yang sebenarnya kita cari itu adalah gini caranya, 5 kurang 4 dikuadratin, 3 kurang 4 dikuadratin, 4 kurang 4 dikuadratin, dan bla 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 bla. Nah, karena gue males nulis, jadi gue dalam pikiran aja ngitungnya. Misalnya ini kan jadi 1 kuadrat kan, ini jadi minus 1 kuadrat jadi 2. Terus pas gue hitung di kertas tadi, hasilnya tuh dapat nih, 24 per 10. Sama dibagi jumlah ininya, jumlah datanya. Jadi 24 per 10 jadi sama kan 2,4, selesai dapatnya E. Merepotkan emang ragam dan variansi. Ini hampir 1 menit dah.